Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke FB Islamic Islam Relief Program Association. Saya Muhammad Syah, CEO Islamic Islam Relief Program, melaporkan dari Kampung Petobo. Hari ini kami ini, lokasi ini adalah lebih kurang 300 meter dari markas kami, di mana kami membuka kitchen kitchen medan untuk menyediakan makanan untuk relawan yang bertugas kerja-kerja bantuan, dan juga untuk lebih kurang 1,000 orang mangsa tsunami dan gempa bumi di Palu. Dan ini saya berada di Kampung Petobo, yang mana tuan-tuan semua ramai yang maklum bahawa kampung ini sebenarnya bukan satu kampung, dua kampung di sini yang ditelan bumi. Dan daripada sumber rakyat tempatan mengatakan bahawa sekurang-kurangnya ada lebih kurang 2,000 buah rumah dalam kampung Petobo ni sahaja. Dan ketika gempa berlaku, liquefaction berlaku adalah ketika sebelum waktu maghrib. Susah nak jalan sikit sebab jalan berlumpur. Dan inilah keadaan kampung Kampung Petobo ni. Dan di bawah inilah kemungkinan ratusan, kemungkinan ribuan mangsa-mangsa likuifaksi ni masih tertanam. Dan mengikut laporan yang kita baca, pihak kerajaan telah pun memberhentikan kerja-kerja search and rescue. Jadi masih macam kami kat sini pun masih ada bau busuk. Walaupun saya ni berada di sempadan saja, di sempadan kampung, saya tak boleh nak masuk kat dalam tu disebabkan jalan ni berlumpur, licin. Dalam usia saya ni susah sikit lah nak berjalan tempat-tempat macam tu. Jadi apa yang berlaku kat sini, liquefaksi, bumi ini menjadi cair dan hanyut seperti air, dan membawa bersama-sama mereka, membawa bumi apa tu, tanah tu, rumah-rumah dan mangsa-mangsa yang tinggal di sini. Diyakini bahawa ramai penduduk berada di rumah ketika ini sebab benda ini berlaku sebelum maghrib, dan kebanyakan penduduk sudah pun habis kerja dan mereka sudah kembali ke rumah. Jadi bersedia untuk solat maghrib, dan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala likuifaksi berlaku dan ramai yang menjadi mangsa. Jadi sesama kita doakanlah bahawa mereka yang terkeban ini diterima oleh Allah segala amal ibadah mereka, dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan meletakkan mereka bersama orang-orang yang salih dan salihah. Saya tak bolehlah nak bagi description yang lebih pada tu. Kalau saya sebab berada di sini juga membuat rasa kita berasa emosi. Dan kalau kita bayangkan ketika itu keadaan yang berlaku ketika itulah. Jadi mudah-mudahan apa yang berlaku ini menjadi pengajaran kepada kita semua, insyaAllah. Okay, so setakat itu saja laporan kami daripada Kampung Petobo, Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.